eksistensi pengobatan tradisional Bali. Jadi saya berharap di dalam forum yang nanti akan diresmikan pelayanan penyehatan tradisional Bali juga harus memikirkan tentang bagaimana yang pertama mendapat perhatian bukan saja eksistensi pengobatan tradisional ini hanya berpulang di dalam bagaimana nanti yang kesehariannya diubah menjadi jamu, menjadi udel, menjadi yang lainnya juga bisa menjadi alternatif untuk ruang berdiskusi. Nah sekarang mudah-mudahan dengan eksistensi pengobatan tradisional Bali tema hari ini jadinya bisa menjadi salah satu dalam proyek. Rapat koordinasi daerah